Lukas 5 ayat 17-28 merupakan penggalan kisah mengenai kuasa Yesus dalam pengajaran maupun mukjizat kesembuhan. Tentunya ini menarik hati semua orang yang rindu untuk disembuhkan. Salah satunya adalah orang lumpuh yang terbaring lemah di atas tempat tidur. Dia mendengar tentang Yesus, percaya kuasa Yesus, tapi kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk mendekat. Dan ada sekelompok orang yang membantunya membongkar atap rumah, menurunkan orang lumpuh itu tepat di depan Yesus. Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini tidak seorang pun kebal terhadap ujian dan pencobaan. Ada banyak kejadian yang memaksa mengubah kita jadi lumpuh, gak berdaya secara fisik, emosi, gak ada semangat jalani hidup. Kita seperti orang lumpuh, gak mampu menangani masalah sendiri. Kita butuh keluarga, saudara seiman yang menguatkan kita. Dan Tuhan menciptakan memanggil kita masuk dalam satu komunitas yang diikat dalam kasih. Dan dalam komunitas itulah kita belajar bertumbuh seperti Yesus menolong saudara seiman, saling membangun satu dengan yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.